Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eating Lesos dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada yang terbaru pemirsa, di mana ada perubahan dari wajah Mas Dana dan juga penampilannya. Terlihat di atas nih, tiga sekawan ini yang masih berasa gemuk ya. Namun setelah beberapa hari di Bandung, perut dan juga wajahnya agak tirus dan juga agak kurus nih. Mungkin karena keseringan banyak olahraga dan juga pertempuran-pertempuran kecil ya, sehingga membuat mereka lebih perfect nih. Sehat dan semoga setelah pulang dari Papua semakin sehat dan pastinya segera bertemu dengan ayang bebnya masing-masing. Informasi selanjutnya dari Dera Ayu, di sini menuliskan caption untuk Ayu Ting Ting. Mungkin sekarang kalian bisa bilang dia wanita paling beruntung dalam semua hal. Dapat laki-laki yang sayang, bahkan bisa dibilang laki-lakinya bucin banget ke dia dan keluarganya. Laki-laki menerima dia dengan segala kekurangannya. Tapi coba kalian tanya ke dia berapa banyak yang sudah diambil dari dia sampai bisa sebahagia ini. Itulah salah satu tulisan dari sahabat kita mengenai kilas balik Ayu Ting Ting, perjalanannya dari 10 tahun yang lalu hingga menemukan Mas Dana saat ini. Sosok Mas Dana menjadi pelipur hati dan juga penenang jiwa untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga. Doa-doa terbaik pun berhamburan dari para sahabat dan juga para fans Ayu agar hubungan mereka berdua langgeng selamanya. Dari ini ngasih kirain sama charmer Ayu mirip banget. The real strong woman yang paling menyakitkan difitnah bertahun-tahun pada waktu itu, plus dihujat bertahun-tahun yang toxic nih ya. Alhamdulillah Ayu Ting Ting bisa melewati semua itu hingga saat ini. Beliau masih berdiri kokoh hingga mendapatkan jodoh yang terbaik untuknya dan juga untuk keluarga tercintanya. Inilah keadaan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan Krisna Fahreji. Setelah 2 atau 3 hari yang lalu, Ayu Ting Ting selalu memakai kacamata dimanapun ia berada. Entah sedang sakit mata atau sedang membelikan atau mengendorse kacamata ya, masih menjadi misteri. Dan sampai hari ini Ayu Ting Ting ketika di studio masih menggunakan kacamata pemirsa. Dan inilah penampilan terbaru Ayu Ting Ting yang memakai kacamata bening dengan rambut terurai dan baju berwarna putih yang menampilkan senyum yang sangat ceria, dihiasi dengan goyangan yang sedikit mempesona. Dari The Real Story, beautiful nih Ayu Ting Ting, cantik banget ya, dengan rambutnya yang terurai berwarna hitam dan juga bibirnya yang sangat seksi serta gaun yang ia gunakan sangat pas di tubuhnya. Semoga Ayu Ting Ting dan juga Muhammad Fardana bisa langgeng selamanya, amin ya robbal alamin. Dari Nina, iya Mas Damai yang gak bisa jauh dari Bu Ayu. Meninggalkan hal itu, kita akan melihat dulu nih kebaikan dari Ivan Gunawan yang kemarin memberikan Tofi spesialnya untuk anak yang berkebutuhan khusus nih. Wah, baik banget ya Mas Igun. Dari Mai Syaro, Mas Ivan emang orang yang paling peduli dengan sesama, benar orang baik, spontan memberi apapun itu. Masya Allah baik banget. Wah, banyak sekali nih yang membicarakan kebaikan Ivan Gunawan hari ini yang memberikan topinya untuk sang anak yang punya kebutuhan khusus nih. Set untuk Ayu dan juga dan di sini juga ada foto serta video yang dibagikan oleh Mom Aiting di akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan beliau dan juga sang cucu Sumera sedang bersama dan sedang menikmati sebuah makanan yang ada di daerahnya.
Semoga makanan-makanan ini pembawa rezeki untuk yang mendengar bahkan melihat nih. Jangan ngiler ya pemirsa, karena waktunya akan sebentar lagi. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Buka di warung ayah ojek Buseng Asel. Ayo buruan yang mau berbuka di minggu-minggu ini. Minggu depan udah libur warung ayah ojek. Ayo minggu ini kalau mau buka di warung ayah ojek, ayo. Tapi minggu depan udah pada libur. Buka semuanya. Nyos, nyos. Sambelnya. Pagi sibuk banget pagi. Pagi belum makan pagi. Ayo buruan ya sebelum orang medan tutup ya. Nanti buka lagi habis lebaran. Yang mau bukber minggu-minggu ini. Selamat makan, selamat berbuka. Masih dibuka warung ayah.